Welcome to Ryugo Gaming. Kembali lagi kita akan melanjutkan PES 2021 Become Legend Bagus Kavi. Dan di episode sebelumnya itu sayang sekali kita harus tersingkir dari Croky Cup di tangan tim juru kunci Cassie Open. Dan sekarang artinya kita akan konsentrasi penuh di Liga plus Europa League. Dan untuk episode hari ini kita akan menghadapi Antwerp, kemudian ada sebentar, siapa itu ya? Kayaknya Westland Beveren kalau nggak salah sih. Kalau nggak salah, agak lupa teman-teman. Ya, betul sekali, Westland Beveren, Sint-Truiden, dan Ohleuven. Oke. Dan ya udah, nggak usah lama-lama lagi. Dan ini ternyata tawarannya masih berlaku, teman-teman. Empat tim ini masih berlaku. Dan coba nanti sampai akhir musim, apakah ada tawaran tambahan? Kalau nggak ada tawaran tambahan, mungkin bisa jadi aku akan terima salah satu dari antara mereka. Mungkin kalau melihat nggak tahu ya, kalau melihat mungkin yang short pass mungkin FC Köln, mungkin bisa jadi mungkin FC Köln karena Arminia Bielefeld kalau misalnya long pass ya, ya atau Augsburg, kita lihat dulu, atau Augsburg mungkin, coba nanti kita lihat lagi lah teman-teman ya. Ya udah, langsung saja kita menuju ke pertandingan. Kita akan menghadapi Antwerp teman-teman di laga pertama. Jadi Bagus Kavi kembali main dan lumayan capek kali ini, dan kembali itu bersama Bungunda kali ini, dan Duomo kembali bermain di belakang, lumayan full team. McKenzie kaptennya, wow, biasanya Lukumi ya, kok sekarang jadi McKenzie. Oke lah, jersey nggak masalah, langsung aja kita menuju ke pertandingan. Oke, ini dia teman-teman, kita menuju ke pertandingan menghadapi Antwerp, laga berat nih, kandang Antwerp ke Boswil Stadion ya. Dan mereka ada Bukani, top skor sementara. Jadi sekarang bersaing karena Bagus Kavi tepat di bawah Bukani. Hanya berselisih 3 gol atau 2 gol, aku agak lupa teman-teman. Dan ini akan adu tajam antara Bukani melawan Bagus Kavi. Oke, mantap nih. Duel memperbutkan pemuncak klasemen top skor sementara. Oke, Bukani tadi. Dan kita main di kandang Antwerp, kita harus hati-hati di sini. Oke, kembali ke belakang dulu, main Lukumi. Nunyos, kembali ke Lukumi. Masih kutak-atik teman-teman, Heinen sekarang. Passing, salah passing, Depau sekarang. Oke, okay, nice, Bagus Kavi. Duomo, bisa Duomo. Aduh, gagal sayang sekali teman-teman. Ada Jordan Lukaku. Wow, ternyata ada Jordan Lukaku. Mereka membeli Jordan Lukaku ya. Oke, umpan depan langsung. Salah passing, Gerken sekarang. Jordan Lukaku. Oke, masih Lukaku. Crossing Lukaku. Wih, bahaya tau. Wih. Wah, kebobolan teman-teman kita. Tadi soalnya sudah agak kacau dulu ya. Sempat agak kacau dan terjadi kemelut di sekitaran gawang. Agak kacau loh tadi soalnya crossing dari Lukaku, Jordan Lukaku tadi yang agak crossingnya tuh sebenarnya tuh kayak mengarah ke gawang gitu ya, dan membuat kiper plus pertahanan kita tuh agak kocar kacir. Kita lihat tuh, agak kaget dan agak kocar kacir di sini, dan ya kacau di mana-mana teman-teman. Oke, 1-0 sementara ini Antwerp memimpin atas Genk. Dan McKenzie berikan pada Lukumi. Heinen. Masih Heinen, passing pada Arteaga. Bungunda kembalikan pada Arteaga. Langsung jauh kepada Bungunda. Ayo Bungunda. Gagal teman-teman. Oke, Buya sekarang. Umpan pada Miyoshi. Bukan ini dia. Chain side tapi gagal. Oke, passing pada siapa itu ya? Oh, Duomo, sorry. Bagus Kavi. Oke, nice. Aduh, gagal sayang sekali, bisa diambil oleh Mateus. Lagi-lagi Mateus. Oke, nice. Bisa dihentikan tadi, bisa dihalau. McKenzie berikan bola pada Arteaga. Kembali ke belakang pada McKenzie. Masih cukup kesulitan bagi para pemain geng. Oke, Bungunda sekarang. Langsung ada Bagus Kavi. Dan gagal kali ini. Mirip-mirip tipikal asis dari Bagus Kavi ya. Dari sisi kiri menusuk ke tengah.
tapi kali gagal memberikan passing. Dijaga oleh Jordan Lukaku, teman-teman. Wih, 1-1. Bukan bagus kafe memang, tapi 1-1 kita lihat dari siapa. Heinen, oke, berhasil menanduk bola tadi. Passing dari Torsvet berhasil ditanduk oleh Heinen sekaligus menyamakan kedudukan menjadi 1-1 sementara ini antara Antwerp melawan Gen. Oke, nice. Kita lihat headingnya bagus. Keras memang headingnya, lumayan keras dan sangat tajam headingnya. 1-1 teman-teman. Mateus umpan ke depan. Pada Bukani. Oke. Passing dulu ke sini. Sabar bro. Bagus Kavi. Masih gagal. Penjaganya ketat ya kepada Bagus Kavi ya. Oke, Bukani sekarang. Rafailov. Miyoshi. Ke depan Miyoshi pada Bukani. Oke, nice, bisa dihentikan. Heinen sekarang kembali ke belakang pada Lukumi. Munyos umpan pada Ito, passing pada Duomo. Bisa dipotong tadi, umpan pada Bagus Kavi maksudnya. Oh, ini Richie De Laet. Ya, Richie De Laet, teman-teman. Oke, Jordan Lukaku. Miyoshi, nice, bagus. Oke, maju Ito. Crossing dari Ito dan Theo Bongonda berhasil membuat Genk berbalik unggul 1-2 atas Antwerp. Dan crossing yang bagus tadi dari Ito dan langsung bisa ditanduk oleh Bongonda. Dan juga berkat Bagus Kavi tadi yang mengawali melakukan umpan terobosan kepada Ito. Kita lihat Heinen passing pada Bagus Kavi dan Bagus Kavi berikan umpan terobosan kepada Ito sehingga Ito lepas kosong. Dan crossing yang bagus dan heading yang bagus, lagi-lagi gol melalui sebuah heading teman-teman dari pemain-pemain kita. Oke, Mateus 2-1 teman-teman, cukup seru nih di babak pertama. Lukumi, ayo dong Lukumi, woi. Oke, Duomo passing pada McKenzie, tapi ini bagus menurutku, mereka memasang Duomo. Paling nggak itu mulai diberikan kesempatan untuk Duomo, jadi mulai bisa membaur lah dengan rekan setim. Mulai jadi bisa kayak mengenal satu sama lain karakteristik permainan, kemudian strategi seperti itu, chemistry itu juga penting. Crossing langsung masih gagal teman-teman. Oke, nice. Dan gagal corner sepertinya, corner ya, betul sekali, kembali corner, kembali Torsvet yang akan ambil umpan pendek. Gagal tadi, sayang sekali. Gagal passingnya, agak kurang jelas tadi passingnya. Oke, Mateus passing pada Richie De Laet. Umpan ke depan pada Bokani. Oke, bisa kembali dihentikan. Dan tersisa hanya 1 menit lagi di waktu normal. Sana-sana, itu. Bagus Kavi langsung. Lagi kepada Ito. Awas Ito. Crossing dong. Bagus Kavi terlalu pelan headingnya, terlalu pelan, tidak bertenaga. Ya, selesai babak pertama dan sementara ini kita unggul 1-2 atas Antwerp. Pertandingan cukup seru di babak pertama. 3 gol tercipta. Kita sempat dikejutkan terlebih dahulu oleh gol dari Antwerp di menit ke-11 melalui Miyoshi. Dan kemudian kita berhasil membalikkan keadaan. Dan lumayan seru, cukup berimbang. Cuma kita memang unggul sedikit ya, unggul tipis lah di babak pertama ini. Hanya kita tadi memang agak sedikit kaget dengan gol cepat dari Antwerp. Memang crossingnya agak liar di crossingnya Jordan Lukaku. Oke, kick off babak kedua teman-teman. Lukumi. Oke, ke kanan pada Munyos. Masih Munyos. Itu, oke, nice. Bagus Kavi langsung kali ini menyisir melalui sisi kanan. Wah, bodinya nggak kuat teman-teman. Beneran bodinya kalah bodi. Susah sih, harus agak sedikit menggunakan, gimana ya, jangan-jangan langsung duel body sih, nggak mungkin sih. Ini kayak apalagi menghadapi Antwerp nih, back-back mereka bodinya, physical kontaknya lumayan gede-gede tuh, sehingga cukup kesulitan Bagus Kavi. Dia passing dulu kepada Duomo, umpan pada Ito, kembali ke belakang pada Munyos. Oke, Bagus Kavi.
salah, sorry. Kembali Bagus Kavi bisa dihentikan. Di pertandingan kali ini Bagus Kavi agak bisa dimatikan teman ya. Lumayan terbaca, hampir selalu terbaca pergerakan dari Bagus Kavi. Oke, Mbokani, siapa namanya? Bungunda. Arteaga, kembali ke Bungunda. Bungunda. Kesalahan tadi dari Bungunda, teman-teman. Batu Binsika kepada Mbokani dan salah tadi passingnya. Terlalu melebar passingnya. Throw-in sekarang. Oke, Torsfet. Arteaga. Sudah memasuki menit ke-60, teman-teman. Masih Bungunda. Kembali ke belakang pada Torsfet tadi. Bungunda. Gak bisa, crossing. Mengarah ke kiper crossingnya. Dan Bagus Kavi sudah capek, teman-teman. Akankah diganti? Mungkin bisa jadi diganti Bagus Kavi. Oke, Butes umpan ke depan. Bukan yang dituju, berduel dengan McKenzie tadi. Bisa memenangi duel McKenzie. Oke, Arteaga sekarang passing ke kanan ada Bungunda. Oke, ayo Bungunda. Maju. Kembali ke belakang pada Torsfet. Awas Heinen, oke. Kembali ke Heinen. Oke, ke kanan pada Munyos. Lepas Munyos, ayo crossing Munyos. Ayo dong. Gagal pastinya, lumayan ketat. Dan Bagus Kavi gagal dari situ ya. Nggak terlalu keras memang situ dari Bagus Kavi. Masih bisa dihentikan tadi. Oke, Rafailov. Masih Rafailov, hati-hati. Salah passing dan sudah menit 75. Apakah diganti Bagus Kavi? Bisa jadi akan diganti. Ya, betul sekali. Bagus Kavi diganti dan aku akan skip, teman-teman. Dan tapi ini keputusannya bagus karena untuk supaya Bagus Kavi ada waktu istirahat lebih lah. Oke, aku skip, teman-teman ya. Dan hasilnya malah 2-2, teman-teman. Jadi Antwerp berhasil menyamakan kedudukan lagi di babak kedua, teman-teman. Dan kita lihat, aku lihatin sebentar ya. Free kick sih, free kick dari Miyoshi. Tapi jadi juga emang ada peluang cukup berbahaya sih dari Miyoshi. Coba aku langsung ke babak kedua ya. Menit keberapa nih? 19. Menit ke 11. Sebentar, aku 24. Wah, sayang sekali sih. Kita harus disamakan. Padahal sudah unggul sih sebetulnya. Nah, Bagus Kavi di tadi ya, setelah ini ya. Nah, ada peluang sih. Ini nih, ada peluang cukup berbahaya kita lihat dari Buta. Kosong. Untuk bisa ditepis. Nah, setelah ini, kita lihat tuh. Ruang TBS sangat-sangat terbuka dan bisa ditepis untung oleh Van der Voort. Dan ini, gol dari Miyoshi, free kick. Dua-dua, teman-teman. Ini dia. Baru kali ini ada perubahan setelah Bagus Kavi diganti. Dan Bagus Kavi 6, agak buruk kali ini ya. Memang nggak terlalu bagus sih untuk Bagus Kavi untuk pertandingan kali ini. Hanya 15 kali touches, ada 2 kali shot dan 1 on target. Pasnya juga nggak terlalu banyak ya. Oke lah, harus kita terima hasil imbang ini teman-teman. Sehingga ini pasti akan Anderlecht menang. Berarti jarak kita mulai agak dipangkas, 12 poin sekarang dari Anderlecht. Kemudian Klub Brugge menang juga atas Gent 2-0. Kita masih aman sih, sebetulnya masih memimpin klasemen 12 poin, sebetulnya masih cukup jauh, cuma ya kita tetap harus waspada. Jangan sampai terus berlarut-larut, seri itu akan berbahaya. Ya, okelah. Dan kita akan lanjut, teman-teman. Ini dia dari Bagus Kavi. Dan seperti ini, sebentar lagi yang kena adalah stamina. Oke. Dan kita lihat setelah ini kita akan menghadapi siapa ya? Agak lupa, teman-teman. Westland Beveren. Oke, tim peringkat berapa ya? Biasanya agak bawah sih, Westland Beveren. Peringkat 9, teman-teman. Oke, Westland Beveren berada di peringkat ke-9. Oke, lumayan jauh sejarahnya dengan kita, terpaut 22 poin. Kita mereka kebobolan 23 kali, lumayan agak banyak nih kebobolannya. Dan ya, semoga kita bisa memanfaatkan hal tersebut. Dan kita main seperti biasa. Langsung aja kita menuju ke pertandingan, teman-teman, menghadapi Beveren. Dan Bagus Kavi masih tetap sama, nggak ada perubahan sih. Maksudnya stamina juga segitu dan netral. Dan kali ini Green sama dengan Bungunda, bukan itu. Dari tengah ada Heinen, Thomas, dan Rosowski. Di belakang tanpa Lukumi dan tanpa Munyos. Oke lah, langsung aja. Jersey, nggak masalah. Langsung kita menuju ke Luminous Arena.
Oke, harus segera kembali ke jalur kemenangan, teman-teman. Jangan sampai berlarut-larut di sini, jangan sampai kayak bernasib sama seperti klub grup yang terus hasil seri-seri terus terjadi. Jangan sampai seperti itu. Kita harus menang kali ini. Karena kalau melihat dari segi lawan, harusnya kita bisa mengatasi hal ini. Tapi kembali lagi ya, tetap waspada, tetap hati-hati, jangan meremehkan. Oke. Dan bagus Kavi, semoga bisa kembali mencetak gol, karena juga bersaing di daftar top skor. Dan di pertandingan kemarin sama-sama tidak mencetak gol ya, bagus Kavi maupun Bukami. Oke, bagus Kavi kick off. McKenzie tadi, bagus Kavi passing dulu ke kiri pada Bungunda. Ke tengah dulu. Langsung pada bagus Kavi, passing ke sini. Oke, nice. Shooting langsung bisa di blok tadi. Dan nggak corner ternyata. Bagus Kavi shooting, masih bisa di blok tadi. Oke, Albanis. Masih Albanis ke belakang pada Hastan. Alvarez yang dituju. Oke, nice. Cuesta. Masih Cuesta. Rosowski kembali bermain kali ini. Nygren kembali ke Rosowski. Kembali ke Nygren. Crossing kah? Ayo Nygren. Bagus Kavi. Maju. Oke. Nice, crossing. Sayang sekali, gagal. Bro, ambil bro. Oke, bagus Kavi. Passing dulu ke sini. Kembali ke bagus. Ke kiri dulu pada Arteaga. Crossing. Dan nice, umpannya bagus. Crossing yang sangat bagus dari Arteaga tadi. Ya, crossing yang sangat-sangat bagus dari Arteaga. Dan langsung berhasil disontek oleh Toma yang lepas dari jebakan offside. Tidak terkawal. Cukup mudah, langsung tinggal one-on-one dengan kiper. Oke. Dan Bagus Kavi juga bisa bilang lumayan berandil juga. Kita lihat passing dari Bagus Kavi kepada Arteaga. Dan Arteaga langsung bisa melepaskan crossing. Dan ya, kita lihat tidak ada yang melihat pergerakan dari Toma, teman-teman. Kosong. 1-0, sebenarnya geng memimpin. Dan hati-hati, jangan sampai kebobolan lagi kayak kemarin. Tetap waspada. Di Alvarez. Bisa diamankan. Cuesta sekarang. Ke belakang pada McKenzie. Oke, kembali ke Cuesta. Kembali ke McKenzie. Umpan jauh langsung. Salah umpannya. Bagus Kavi. Oke, nice. Bisa memenangi duel. Bagus. Kembali ke Bagus Kavi. Passing dulu ke sini. Kemana bro? Salah bro, terlalu lama. Di Alvarez. Nice, salah passing tadi Alvarez. Cuesta sekarang. Oke, Toma. Umpan langsung pada Nygren. Preciado. Berikan bola dulu ke sini. Toma. Ayo Toma. Oke, Arteaga sekarang. Crossing Arteaga. Gak bisa Arteaga. Di shooting langsung oleh Toma dan tidak ada yang mengejar dan keluar. Ya. Oke, masih bola untuk kita, teman-teman. Menit ke-28, sementara ini geng unggul 1-0 atas Bevern. Preciado berikan langsung pada Bagus Kavi. Oke, gagal tadi Bastian. Wittens umpan ke depan Wittens pada Alvarez. Oke, nice. Oke, Toma. Toma berikan bola kepada Cuesta tadi. McKenzie masih bermain dengan kesalahan terjadi. Albanis umpan pada Mancek. Ke depan langsung pada Alvarez. Nice, bisa dihalau tadi. Oke. Nygren. Bagus Kavi. Oke, umpannya bagus. Sayang sekali dan bagus Kavi. Sayang sekali, teman-teman. Aduh. Nggak terlalu jauh sebetulnya sih. Kerja sama tadi, sebuah bantu sebetulnya. Ya nggak murni bantu sih, soalnya sempat direbut dulu ya. Dan harusnya aku passing lagi. Terlalu selfish tadi memang sih, agak terlalu egois. Tapi itu naluri seorang striker, teman-teman. Harusnya aku passing dulu ya, salah aku, salah.
Oke. Arteaga, inside ke kanan ada Preciado. Umpan dari Nigren. Tengah Nigren, tengah Nigren. Oke, nice. Preciado pasti pada bagus Kavi. Theo Bongonda. Bagus, passing dulu ke sini. Oke, Arteaga crossing. Gak bisa, gak bisa. Bagus Kavi. Masih bisa ditangkap dengan Theo Gabriel. Passing kepada Srivers. Kembali ke Srivers. Oke. Effort. Dan selesai sudah babak pertama, teman-teman. Ya, ditutup dengan keunggulan kita 1-0 atas Beveren. Gol dicetak oleh Thomas tadi, sebuah crossing cukup cantik dari Arteaga dan langsung disambut oleh Thomas yang lolos dari kawalan dan lolos dari jebakan offside. Dan kita unggul 72% menguasai bola atas Basel Beveren dan sangat jauh kita betul-betul menang segalanya atas Basel Beveren. Semoga di babak kedua kita bisa semakin menambah gol supaya aman paling enggak. Oke. Vukotic umpan depan kepada Alvarez. Oke. Dan pertahanan kita pun sejauh ini cukup bagus ya, berhasil menghalau segala serangan dari Beveren. Mereka cukup kesulitan untuk bisa menembus pertahanan kita. Kanan, kanan, kanan. Oke. Bagus Kavi. Passing dulu ke sini. Oke, Preciado, crossing Preciado. Gak bisa, gak bisa. Oke. Bagus Kavi. Aduh, tadi saya sempat shooting sih, tapi bisa diblok lagi-lagi. Penjaganya cukup ketat kepada Bagus Kavi. Oke, Gabriel, umpan ke depan. Kepada Alvarez yang dituju. Oke, nice, bagus sekali. Dan ambil dong. Oke, throw-in teman-teman. Throw-in sekarang untuk Westland Beveren. Oke, Albanis. Umpan pada Alvarez yang dituju. Nice. Kesini, sini, sini. Bro, kiri, kiri, kiri. Ya. Langsung pada Bagus Kavi, nggak bisa, nggak bisa. Kembalikan dulu ke Bunguda. Oke, okay, nice. Nggak bisa. Kembali, kembali, kembali. Lo, lo, lo. Aduh. Sorry, sorry, salah, salah. Tadi agak sedikit miscommunication dengan misunderstanding dengan siapa namanya Bunguda ya. Sedikit berebut bola sendiri malahan. Oke, okay, Bagus Kavi. Masih Bagus Kavi. Wow, kalah body sih. Dan oke, okay, nice. Salah tadi. Oke, okay, Heymans umpan pada Alvarez. Sedikit tertipu tadi ya Heymans sekarang. Srivers. Dan kita sudah all out defense, man. Wow. Apakah keputusan tepat sudah all out defense? Dan Bagus Kavi lagi-lagi sedikit kurang bagus performanya di tanggal kali ini dan lagi-lagi kita diganti, teman. Oke, aku kan skip lagi, memang harus aku akui performanya agak buruk dari Bagus Kavi di dua pertandingan ini, teman-teman ya. Oke lah, aku skip, teman-teman ya. Dan deja vu, teman-teman. Deja vu terjadi di sini. 1-1 dan yang menyakitkan kembali gol Weston Beveren lahir di menit-menit terakhir, teman-teman. Wow. Agak sedikit deja vu ini. Aku tunjukin sebentar golnya, teman-teman. Aduh, nggak tahu kenapa ini dengan anak-anak geng mulai sedikit mengalami penurunan performa ini. Wah, ini potensi diperkecil lagi nih jaraknya. Mungkin bisa jadi 10 poin sekarang. Sebentar, menit keberapa? 89. Oh, ini. Ini. Ya itu, aduh. Ah, ya itu sayang sekali, teman-teman. Nggak kelihatan ya, sebentar berarti aku lanjutin lagi ya golnya ya. Kepencet, kepencet. Tadi habis Bagus Kavi sih, habis Bagus Kavi. Bentar, bentar. Nah ini, mungkin ini. Gak terlalu banyak peluang memang terjadi sih ya, yang terjadi ya. Nah ini. Kita lihat. Sebuah crossing dan ya, lepas teman-teman. Lepas tadi Heymans. Lepas dan aduh. Deja vu harus terjadi di sini. Apakah Anderlecht menang? Kalau menang ya alamat. Ya menang. Jadi sekarang berjalannya 10 poin. 10 poin. Oke, dan klub Brugge menang juga, teman-teman. Jadi, ini dia.
Apakah kita akan mengikuti jejak Klub Brugge? Waduh, gak tahu teman-teman. Jangan deh, semoga jangan. Dan masalahnya setelah ini kita akan menghadapi Sint-Truiden, tim peringkat 4 teman. Jadi waspada nih, waspada dari main tandang lagi. Oke, dari Bagus Kavi sedikit mengalami penurunan performa juga. Dari Bagus Kavi sudah 2 pertandingan diganti. Apakah kecapean? Soalnya emang dilihat dari segi stamina lumayan capek untuk Bagus Kavi ya. Jadi entahlah. Semoga Bagus Kavi bisa. Waduh, jadwalnya teman-teman, kayak gitu jadwalnya. Jadwalnya ngeri banget sih teman. Pendek-pendek jadwalnya tuh jaraknya. Oke lah, Sint-Truiden setelah ini. Wow, tim peringkat 4 cukup berbahaya juga teman-teman. Sudah 12 kali kemenangan mereka dan hanya 3 kali seri, 8 kali kekalahan. Dan kita mulai banyak nih serinya nih, bahkan melebihi Anderlecht sekarang serinya. Ya udahlah. Ya, langsung aja teman-teman, langsung kita menuju ke laga selanjutnya, laga berat selanjutnya di markas Sint-Truiden. Oke lah. Apa ini? Apakah derby kah? Kok lanjut? Kenapa dia Bagus Kavi sedang berbincang-bincang dengan Rosowski dan Munoz? Oke. Derby kah? Aku nggak tahu, teman-teman. Apakah derby? Oke, mereka ada siapa sih ini? Wih, pakai 5-3-2, teman-teman. Oke, 5-3-2. Berat nih pastinya nih. Akhirnya Bagus Kavi fit ya. Lumayan lah fit dulu paling enggak. Dan akhirnya trisula andalan geng kembali pensil Bagus Kavi dan Ito. Di tengah kembali Toma yang bermain, Rosowski dan Heinen kali tanpa Torsvet. Dan Lukumi kembali bermain bersama dengan Denera, kalau nggak salah namanya, dan Munoz. Oke lah, ya udahlah, langsung aja jersey. Pakai jersey putih kali ya. Ya, oke. Langsung aja kita menuju ke Stadion. Ayo. Harus bangkit. Harus segera move on dari 2 kali hasil imbang. Jangan sampai terus terjadi seperti ini. Tapi lawannya berat kali ini tuh. Berat, beneran berat nih. Tapi ya mungkin kadang malah mungkin bisa agak bermain lepas kalau lawan berat seperti ini. Jadi kayak pertahanan ya nggak tahu sih, ketat nggak ya. Soalnya mereka pakainya juga 5-3-2 teman-teman. Jangan-jangan mereka berhasil kesini karena 5-3-2-nya itu. Entahlah. Aduh. Tetap optimis saja, jangan pesimis. Jadi optimis menang dulu. Entah nanti gimana di lapangan nanti kita pikirkan nanti. Dan semoga Bagus Kavi ya, semoga juga bisa segera kembali ke performa terbaiknya. Karena sudah 2 pertandingan bermain agak buruk Bagus Kavi ya. Kesulitan untuk bisa melepaskan diri dari kawalan para pemain belakang dari lawan. Dan kali ini Bagus Kavi kembali masih dipercaya pelatih sebagai ujung tombak dari geng. Oke, ini formasi dari Sint-Truiden 5-3-2 teman-teman. Wow, lumayan ketat di pertahanan, lumayan padat. Oke, dan seperti biasa formasi andalan dari geng 4-3-3. Dan kali ini trisula mereka kembali ya, Pensil, Ito, dan Bagus Kavi. Ya, Torset di cadangan, ada Presiado juga, ada Duomo juga. Oke. Optimis, harus bisa, optimis. Ya. Yuk, langsung saja kick off. Sint-Truiden akan mengawali pertandingan. Oke, babak pertama teman-teman. Kovris. Kesalahan. Bagus Kavi, passing dulu ke sini pada Ito. Gagal Ito, sayang sekali. Passing pada Suzuki. Dorkin. Colidio. Oke, nice, bagus sekali. Bagus Kavi sekarang kembalikan dulu. Pensil. Kembalikan ke Pensil. Woi. Bagus Kavi itu kadang-kadang physical contact-nya sih emang yang agak masih lemah ya. Karena setiap kali kayak di body itu langsung terplanting gitu loh Bagus Kavi. Oke, zone Lucas dan amankan. Oke, nice. Ke depan langsung, pada Pensil yang dituju. Bagus Kavi, belakang dulu pada Rosowski. Itu Bagus Kavi shooting keras tadi tapi bisa diblok, sayang sekali. Oke, Colidio sekarang. Dorkin, Suzuki, belakang pada Asamoah. Belakang pada Dorkin.
Coverage sekarang umpan ke depan, coverage pada Asamoah. Johnny Lucas kembali ke Durkin. Oke, bisa di halo tadi. Nice. Ayo serang balik. Langsung pada bagus Kavi. Ke kanan pada itu. Awas itu, awas itu. Oke, Toma belakang lagi kepada Lukumi. Hainan sekarang. Aduh, jangan lupa lambung deh. Kembali tapi oke, bisa. Crossing aja. Ah, tidak ada yang menyambut, terlalu deras tadi crossing dari itu. Dan corner throw-in sekarang untuk mereka. Fagianis, Teixeira kembali kesalahan tadi dari Teixeira kepada Fagianidis. Oh. Salah. Eh, bagus. Lagi-lagi kesalahan heading tadi sehingga buat bola harus keluar dan bola untuk mereka lagi. Oke, Fagianidis umpan pada Johnny Lucas. Masih Johnny Lucas. Dan kesalahan dari mereka masih berkutat di sisi kiri, teman-teman. Oke. Hainan. Langsung jauh pada Pens. Pelanggaran. Oke, pelanggaran terhadap Pensil tadi. Ya, free kick di sisi kiri. Oke, bersiap untuk crossing ya, mestinya ya. Ya, tadi dilanggar memang Pensil terlalu tinggi menaikkan kaki dan cukup membahayakan tadi. Oke. Siap-siap, bagus. Pasien ini sekarang. Oke, Asamoah. Masih Asamoah. Fagianidis. Masih Fagianidis. Passing belakang pada... Ah, saya sekali hampir dihentikan. Kejar dong. Masih bisa mereka kuasai, teman-teman. Suzuki sekarang. Matsubara. Masih Matsubara. Katakan pada Johnny Lucas. Masih Johnny Lucas. Nice. Bagus Kavi sekarang. Ayo, bagus. Passing dulu ke Ito. Kembalikan. Sayang sekali terlambat tadi Ito. Munyos, awas Munyos. Kembali dulu. Gak bisa. Crossing aja. Terlalu bertele-tele tadi Munyos. Terlalu bertele-tele, sayang sekali. Oke. Ito. Munyos. Kembalikan. Oke. Crossing. Terlalu lama. Nggak jelas soalnya. Nggak crossing. Terlalu putar. Oke. Ayo. Jangan seri lagi. Jangan bilang abis ini 0-0. Udah 2-2, 1-1, 0-0. Nggak lucu sih. Aduh. Passing kepada bagus Kavi. Masu. Sini. Yuk. Ayo. Sabar. Sayang sekali masih gagal dari crossing-nya. Oke, nice. Ke sini dulu. Hainan berikan pada Pensil. Crossing kah? Nggak bisa. Kesulitan, teman. Padet banget sih. Wow. Kosong-kosong dan sangat padat, teman-teman. Kesulitan untuk bisa crossing ya susah. Di kiri juga dijaga cukup ketat, di kanan dijaga cukup ketat, di tengah juga sama. Wow. Kita lihat, pertandingan berjalan membosankan karena mereka betul-betul bertahan dan mereka tidak keluar menyerang, hanya bertahan total dan pertahanan mereka berhasil menurutku. Berhasil betul kesulitan karena kita lihat kita hanya memiliki satu kali shot, teman-teman. Satu on target sudah, that's it, itu aja. Aduh, jangan bilang 0-0 ini, tapi jangan pesimis dulu. Tetap optimis, kita bisa. Oke, dan Suzuki digantikan oleh Balungu. Oke, Rosowski. Kolidio juga digantikan oleh Filipov. Aku gak tahu apakah mereka akan mencoba untuk menyerang di babak kedua ini dengan mengganti beberapa pemain. Itu Bagus Kavi. Salah passing dari Bagus Kavi. Salah pengertian tadi. Oke, Balungu sekarang. Dua pemain baru dari mereka, dua striker sepertinya. Oke, nice. Wow, berat ya. Pertahanan mereka sangat-sangat ketat, teman-teman.
Oke. Kiri-kiri bro, bagus kafe langsung. Ke sini dulu pada uronan. Eh, betul ya uronan ya. Mas susu pensil, pensil. Aduh, gagal teman-teman. Oke, nice. Kembali bisa direbut. Oke, Mas Subara kembali kepada Jorge Teixeira. Fajianidis. Kembali kesulitan, kembali geng mengalami kesulitan di sini. Cuesta. Lokumi, oke kembalikan ke Cuesta. Mau maju aja itu susah, teman-teman. Kita lihat tuh. Hanya berputar-putar. Kesulitan karena mereka betul strateginya cukup berhasil ya. Pressure-nya cukup ketat. Kita lihat, kembali terbut. Pemain mereka di mana-mana, teman-teman. Kesulitan untuk bisa menembus pertahanan mereka. Jangankan menembus, untuk melakukan serangan aja itu susah. Ayo dong, ayo dong. Itu, ayo itu. Depan, depan itu. Ah, kembali terebut. Oke, Kau Fris. Teixeira. Dan mereka pun juga kayak gini ya, mainnya tuh lebih banyak santai, main bola-bola pendek, temponya lambat, menurunkan tempo, terus apa namanya, mengulur sedikit, juga ada unsur mengulur-ulur waktu. Maju, maju, maju bro, maju bro. Itu, ayo berhasil itu, ya, crossing itu. Ah, masih gagal. Lagi-lagi gagal dan mereka hanya meninggalkan dua pemain di depan, teman-teman. Bagus Kavi, maju dong. Ayo, ayo, passing. Oke. Oke, nice, masih bisa. Ayo, ayo, crossing, pensil. Itu. Masih gagal, teman-teman. Padat banget. Nggak, entah kenapa pertahanan mereka sangat padat, teman-teman. Oke, nice, nice. Crossing, crossing, bro. Crossing, bro. Jangan lama, jangan lama, jangan bertele-tele. Brozovski, jangan bertele-tele. Dua pemain, wah, lama banget, lama banget. Ngapain? Kenapa nggak langsung di... Kenapa nggak langsung dikirimkan bolanya aja sih? Terlalu kutak-katik, kutak-katik. Nggak selesai-selesai. Akhirnya kerebut masalah itu kayak gitu. Yuk, maju, 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 maju. Tengah, tengah. Yuk, kiri. Lama, lama. Sini langsung. Bagus, Kavi. Loh, jangan lambung. Datar aja, woi. Padat banget, padat banget. Sini dulu, sini dulu. Nggak bisa. Sini. Terlambat, 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 terlambat. Jangan lupa lambung. Aduh, terlambat. Ayo, ayo, ayo. Bagus, Kavi. Sini, bro. Ya. Seri lagi teman-teman, apa yang terjadi nih? Seri lagi kayaknya. Aduh. Hanya tersisa 1 menit. Kembali seri teman-teman. 8 bakalan jaraknya nih, aduh. Ternyata mereka nggak ada inisiatif menyerang sama sekali, teman-teman. Nggak nyerang sama sekali, itu pertanyaannya kayak gitu. Ketat banget, sulit. Kita dulu kesulitan untuk bisa mengembangkan permainan. Susah, sangat-sangat susah. Wow, dan bagus kafe 6,5, teman-teman. Seri untuk ketiga kalinya beruntun, teman-teman. Dan betul sekali, dua-dua untungnya adalah kalah dari Anwar 3-0, tapi Club Brugge-nya menang. Jadi sekarang jaraknya berapa? 10 poin, masih tetap 10 sih. Tapi ini sinyal bahaya sih, seri ketiga kalinya beruntun. Dan setelah ini kita akan menghadapi Leuven, teman-teman. Main kandang, ya inilah pokoknya ini semoga bisa bangkit dulu, paling nggak bangkit dulu, menang dulu lah, paling nggak harus menang dulu, karena kalau nggak tuh kita semakin drop mentalnya, semakin drop karena ya ini mulai ya menurutku ya. Ini
Jadi kayak apa namanya? Ini kan sudah memasuki paruh kedua, mulai capek fisik maupun jadwalnya saya kayak gitu, gitu tuh. Jadwalnya saya kayak gitu, parah teman-teman jadwalnya. Aduh, parah jadwalnya. Oke lah, langsung aja teman-teman. Langsung saja dan bagus kafe lumayan nggak capek lagi. Naik kali ini semoga ayo bagus. Semoga bisa dan kali ini Nigren yang mendampingi bersama dengan Pensil. Di tengah full team ya, Heinen, Rosowski, dan Torsvet. Di belakang ada Lukumi, McKenzie, Urunen, dan Munoz. Ya udahlah. Mereka pakai formasi 3-4-3 kalau nggak salah. Ya, terus kali 3-4-3. Langsung saja kita masuk ke Luminous Arena. Semoga beruntung. Bisa menang nggak ya teman-teman? Aduh. Entah apa yang terjadi nih di episode kali ini, apa yang terjadi pada geng, apa yang terjadi pada Bagus Kavi. Dua-duanya tidak menunjukkan permainan yang seperti biasanya. Dua-duanya sama-sama mengalami penurunan performa ya, baik geng maupun Bagus Kavi. Yaudahlah, pertandingan baru, semangat baru, fresh, ayo. Semoga menang. Oke, Bagus Kavi, langsung aja ke sini. Pensil. Kembalikan Bagus Kavi, kembalikan salah-salah. Maksudnya tadi kembalikan ke Pensil, 1-2 tadi maksudnya, tapi terbaca strateginya. Oke. Okay. Reverse. Kembali. Hampir aja tadi. Hampir bisa digeser oleh Bagus Kavi. Oke. Okay. Dan offside sepertinya. Offside, teman-teman. Ya. Wih, tipis-tipis. Tipis-tipis. Kayak ada sedikit lututnya sih. Oke, umpan ke depan pada Bagus Kavi. Oke, Keita sekarang umpan pada Musa Tamari. BC. Masih BC. Oke, bisa dipotong. Oke, pasang ke sini dulu. Oke, ini Green sekarang. Kembali ke Bagus Kavi, kembali ke sini dulu. Torsvet. Passing ke sini. Bagus Kavi. Gagal. Kembali ke Nigren. Crossing langsung pada Pensil, masih gagal. Dan bisa ditangkap oleh Rafet. Oke, Rafet umpan ke depan pada Tamari. Oke, Bagus Kavi sekarang. Umpan pada Pensil, bagus sekali passingnya. Gagal terlalu lama. Dan ini juga permasalahan utama sekarang. Itu para pemain geng itu agak lama kutak-atik ya teman-teman. Terutama di sisi sayap kayak tadi sih. Siapapun, mau Ito, mau Rosowski, mau Pensil itu terlalu kutak-atik, muter-muter. Dan akhirnya gagal crossingnya. Masalahnya kayak gitu, terebut. Ya menurutku secara keseluruhan permainan geng buruk di tiga pertandingan ini. Siapapun, nggak cuma Bagus Kavi. Bagus Kavi juga buruk. Rosowski juga sama buruknya. Pensil itu semua juga buruk. Bunda, ya kayak gitu semua sih. Oke, Musa Tamari. Masih Tamari ke tengah pada Srivers. Keita. Oke, nice. Sabar. Leh, malah ke belakang. Kok malah ke belakang? Ayo dong. Nah, kan crossnya gagal. Aduh, ini permainannya buruk banget, teman-teman. Ini mulai ada hawa-hawa Nagoya Grampus ini. Hawa-hawa Nagoya Grampus mulai merasuk ke sini. Akhirnya, ini dia. Bagus Kavi berhasil memecah kebuntuan dari para pemain geng. Oke, gol di menit ke-29 membuat geng unggul sementara ini 1-0 atas Leuven. Tapi jangan senang dulu. Soalnya di dua pertandingan sebelumnya itu juga kayak gitu. Udah menang dan di menit-menit terakhir kebobolan. Semoga jangan sampai dejavu lagi dan oke, gol yang cukup bagus dari Bagus Kavi, kita lihat cukup keras shootingnya.
ke tiang dekat ya, ke sudut sempit, dan pemainnya mengawal juga ada dua pemain teman-teman berhasil melewati celah dari antara dua pemain itu, dan ini dia Bagus Kavi kembali membuka keran golnya, gol ke-15 Bagus Kavi di musim ini. 1-0 di menit ke-30. Malinov. Oke, Benkovic. Ada Filip Benkovic. Passing pada Osabuti. Gas reverse. Umpan ke depan langsung pada Henry. Oke, amankan dulu. Oke. Siapa nih? Torstep. Bagus Kavi, kembalikan dulu, terlalu ramai, enggak bisa, kurang pemain. Awas ya ini Grand. Bagus Kavi, heading Bagus Kavi. Oke, okay, nice. Ambil bro. Oke, okay, Torstep. Wei. Umpan pada Bagus. Maju. Oke, okay, nice. Torstep. Nigren. Gak bisa, bro. Undur. Nah, kotak-kotakan lama banget. Kesini dulu. Bagus dong. Sayang sekali terbut gagal tadi. Henry sekarang serangan balik, hati-hati. Oke, bagus sekali tidak melihat tadi Henry pergerakan dari Heinen. Berhasil merebut bola dari belakang, melakukan intercept. Oke, Uronen pan belakang pada McKenzie. Munoz berikan bola pada Nigren. Torsvet kembali ke Nigren. Oke, lepas kosong. Peluang terakhir, crossing bro. Crossing aja. Lama. Mesti muter-muter. Nggak tahu kenapa sih harus. Sekarang gini loh. Ini kan ada main lawan. Ini di sini. Tinggal di crossing, kenapa harus putar lagi? Aduh, nggak tahu nih kenapa. Ini si pemain. Nah, kenapa mesti selalu mundur ke bawah gitu tuh loh. Kenapa nggak langsung di crossing aja gitu tuh loh. Gak tau lah. Masalah mau kanan mau kiri sama selalu kayak gitu teman-teman. Ya sudah langsung lanjut teman-teman. Babak kedua. Kadang-kadang tuh bikin gergetan karena entah gak di crossing. Oke, Malinov. Stoikens. Oke, mana ada Osabuti. Srivers. Oke, masih Srivers. Chainside, dan ini mengkhawatirkan teman-teman. Kalau hanya unggul 1-0, 1-0 ini agak mengkhawatirkan menurutku. Menurutku mental para pemain itu belum pada pulih ya, masih seperti inilah gitu, masih dihantui deja vu, dihantui ketakutan akan dibobol di menit-menit terakhir itu pasti ada. Apalagi kita sudah dua kali mengalami hal itu, ini pasti ada yang ketiga kali itu masih terngiang di pikiran para pemain gitu, masih ada ketakutan itu pasti ada. Oke, Srivers sekarang kembali ke Osabuti. Masih Osabuti dibayar oleh Torsvet, lepas crossing, awas Hendri. Buang. Oke, dan throw-in bola untuk mereka teman-teman. Semakin meningkatkan permainan mereka, semakin meningkatkan serangan. KBC umpan pada Tamari. Cover dong BC sekarang, masih BC. Awas bisa direbut, bukan pelanggaran. Maju bro. Lukumi sana jauh, balik belakang pada Cuesta, McKenzie sorry, kembali lagi pada Lukumi. Ayo, nah ini keren ya betul. Nah empat lambung, wah sama persis nih, nah gue rampus ini. Oke, BC, Musa Tamari. Masih Tamari, passing pada BC, ayo dong jangan gitu. All out defense lu. Kenapa sih? Jangan. Nah. Defense boleh tapi jangan all out defense dong. Kalau all out defense kayak kita sih enggak berniat apa-ngapain gitu tuh lu. Enggak berniat nyerang sama sekali. Takutnya tuh hanya menunggu bom waktu. Asli beneran deh. Takutnya hanya menunggu bom waktu. Bagus. Ya. Oke. Sini. Oke, Heinen berikan pada Rosowski. Bro. Masih sana dulu. Yuk, Bagus Kavi. Sana. Oke. Maju. Ya kan kayak permainannya gitu enggak enak. Permainannya jadi enggak enak soalnya all out defense. Soalnya kalau all out defense itu tuh
kita kayak sudah gak terlalu menyerang memang. Jadi kayak kita hanya berkutat di pertahanan, mengulur, cenderung kayak mengulur-ulur waktu, melakukan position ball, passing-passing sendiri, gak terlalu menyerang. Jadi kayak takutnya itu hanya menunggu bom waktu aja untuk gol mereka tercipta gitu. Takutnya blunder sih. Ayo lu. BC sekarang hati-hati itu kan, tuh kan. Sekarang kita diserang terus tuh, malah justru diserang terus. 14 menit lagi. Ayo, 14 menit lagi. Oke. Tunggu udah dimasukkan mengenai pensil. Eh, dan ngomong sebentar lagi Yudo main ya, teman-teman ya. Juni nanti ya. Wah, seru sih akhirnya. Penantian selama 1 tahun, teman-teman. Soalnya kan sebetulnya sudah menunggu dari kemarin-kemarin kan, tahun lalu, tapi gagal, akhirnya ditunda, dan akhirnya inilah momennya. Yang nyari siapa ya, teman-teman? Kayaknya RCTI ya? Kalau nggak salah sih ya. Pada megang siapa kalian, teman-teman? Pada jagoin siapa untuk Euro nanti? Kalau aku, jelas jagoanku kalau di Eropa, Kroasia, teman-teman. Entah kenapa aku penggemar Kroasia sih. Jagoanku cuma satu kalau di Euro, Kroasia udah. Ya ada sih jagoan-jagoan yang lain sih, kayak jagoan-jagoan kalau Kroasia nggak lolos gitu. Kayak Spanyol, Portugal, aku lumayan lah. Spanyol, Portugal, terus mungkin lebih ke itu sih. Spanyol sama Portugal mungkin. Tapi jagoan utama Kroasia. Tapi kalau melihat kemungkinan, salah. Aku mungkin melihat mungkin Prancis juga memiliki peluang juara cukup besar, karena memang dari segi permainan, dari segi materi maksudku, Prancis tuh lagi bagus-bagusnya gitu. Ya siapa, kita tahu lah Mbappe, gak cuma Mbappe sih, kita tahu ada yang lain-lain juga, banyak banget gitu. Kayak udahlah, pasrah aja lah, semoga gak gol, semoga gak kebobolan. Selain itu banyak banget kan, Prancis sangat lagi bagus-bagusnya gitu loh. Ada apa namanya, ada Kamavinga, ada Pogba, masih ada Pogba, Pogba juga masih bagus, terus juga masih ada nama-nama seperti Varane. Terus Liga Prancis itu juga lagi naik daun bunganya tuh, lumayan banyak yang bagus-bagus Liga Prancis, Kante. Jadi Prancis memang selain juara perdana musim juara perdana Piala Dunia, tapi dia juga masih bagus saat ini, skuadnya masih bagus menurutku. Jadi cukup. Kalau Jerman, kok aku kayaknya nggak melihat kali ini kok Jerman kok kayaknya nggak mungkin ya, mungkin nggak mungkin. Karena menurutku kok masa kemasan Jerman kok udah agak lewat menurutku, teman-teman. Udah nggak kayaknya sekarang. Kalau menurutku bukan Jerman. Mungkin ya, nggak tahu kalau aku salah. Tapi kalau aku melihat kok kayak bukan kalau Jerman. Inggris malah menurutku. Inggris itu cukup berbahaya juga menurutku. Inggris lumayan bagus-bagus sekarang. Berpotensi Inggris. Ya, kalian tahu lah, masa Greenwood, Rashford, Sancho, Phil Foden, Jack Grealish, Inggris. Malah mungkin aku bisa jadi menurutku akan buat kejutan tuh Inggris menurutku. Mungkin. Karena pemainnya menarik semua menurutku. Belum lagi nama-nama senior seperti Harry Kane. Terus ya masih banyak lah nama-nama senior lainnya, teman. Sterling, Harry Kane. Menarik itu. Inggris cukup menarik, teman-teman. Menarik ditunggu. Kalau Itali, Anderlecht menang, teman-teman. Kita juga menang untungnya. Dan Club Brugge menang di Derby Brugge. Dan nggak ada perubahan, tetap berjarak 10 poin dari Club Brugge, teman-teman. Dengan sekarang sudah 26 pertandingan. Berarti tersisa hanya 8 pertandingan lagi. Berarti 2 episode, murni 2 episode di sini. Ada 2 episode lagi, akan selesai di regulernya. Setelah itu kita akan menuju ke playoff, teman-teman. Plus Europa League ya. Oke, kita lihat untuk Europa League-nya, teman-teman. Oh, sebentar. Ini Bagus Kavi ada tambahan 1 gol tadi. Gol tunggal dari Bagus Kavi. 15 gol sekarang bagi Bagus Kavi dari 36 pertandingan. Dan belum ada yang naik ternyata. Ya udahlah. Tunggu next episode, teman-teman. Itali. Kok belum juga menurut teman-teman. Karena Itali saat ini masih nggak terlalu banyak talenta yang bagus, teman-teman. Ya ada sih, kayak Chiesa, terus Donnarumma, ada Orsolini, Zaniolo, tapi kayak belum matang menurutku. Jadi kayak belum yang betul-betul matang, teruji matang, betul-betul sudah permainannya itu stabil selalu. Kayak Chiesa kan enggak, ya kadang bagus, kadang enggak gitu, enggak stabil performanya menurutku. Jadi kayak belum menurutku, belum sih. Kalau Italia mungkin belum sih. Aku kok malah mungkin kalau secara hati Kroasia, tapi kalau secara
apa ya istilah apa sih namanya lupa lah, pokoknya secara logika, bukan logika sebenarnya, pokoknya intinya secara kemungkinan yang sebenarnya baca gimana sih, pokoknya kalau secara hati aku pilihnya sih Kroasia, tapi kalau melihat yang mungkin bisa menang beneran, jadi kemungkinannya besar aku mungkin jagoin Prancis atau Inggris mungkin seperti itu. Ya udahlah. Oke, malah out topic. Jadi gak apa-apa lah, bahas sedikit-sedikit teman-teman yang lain. Dan ini dia. Next episode kita akan berdebat dengan Beerschot, teman-teman, dan Klubbruk. Wow, ini partai yang seru, teman-teman. Beerschot, Klubbruk, Kortrijk, dan satunya siapa? Beerschot, Klubbruk, Kortrijk, dan Gent. Wow, dua lawan berat nih. Ada Klubbruk dan Gent. Nice. Oke, tim peringkat 2 dan tim peringkat kelima, walaupun jaraknya masih lumayan jauh. 10 poin, tersisa 8 pertandingan lagi, berarti tersisa 24 poin. Tapi kita tetap harus waspada karena kita di episode hari ini sudah mengalami 3 kali seri beruntun. Jadi itu sebuah lampu kuning bagi geng pastinya. Ya, okelah. Ya udahlah teman-teman, segitu dulu aja untuk episode hari ini. Kita ketemu lagi nanti lusa. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, komen di bawah, dan share ke teman-teman kalian. Thank you for watching and see you in the next video. Bye-bye.